Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya Irma Tri Austurina. Kali ini saya akan membuat titik yang ada di huruf hijaiyah. Ini titiknya cuma satu. Ini nanti kita akan membuat 10 titik seperti ini. Untuk huruf ba, jim, kho, dzal, za, bot, dzo, ghin, fa, dan nun. Ini titik 2. Nanti kita buat sebanyak 3 buah untuk huruf ta, of, dan huruf ya. Selanjutnya, ini ada titik 3. Nanti kita akan membuat 2 buah untuk huruf tha dan shin. Silakan simak baik-baik videonya. Pertama, ini saya akan membuat satu titik yang berjumlah 10 ya. Ini contohnya cuma satu saja. Pertama, buat magic ring seperti ini. Lalu buat 6 tusuk SC. Satu, dua, tiga, empat, lima, terakhir 6. Lalu slip stitch. Ini saya slip stitch dari bagian belakang. Seperti ini, teman-teman bisa membuatnya dari depan atau seperti saya seperti ini. Selanjutnya, potong benang dan rapikan benangnya. Seperti ini hasilnya. Lalu buat 9 buah lagi hingga ada 10 buah. Selanjutnya kita akan membuat titik 2 seperti ini sebanyak 3 buah. Pertama buat magic ring. Lalu buat 6 SC seperti pembuatan di titik 1 ya. Selanjutnya, slip stitch ke SC yang awal. Ini buat 3 rantai. Setelah di slip, buat 3 rantai. Selanjutnya, di rantai yang kedua, di bagian punggungnya isi dengan 4 SC dalam satu lubang. Ini masih di sisi yang sama. Lanjutkan hingga 4 SC. Lalu kita balik. Ini di sisi yang lainnya. Di bagian melompatin satu rantai. Buat 2 SC dalam satu lubang. Di lubang yang sama itu tadi ya. Lalu slip stitch ke SC yang awal. Selanjutnya, potong benang dan rapikan.
Seperti ini hasilnya. Buat 2 buah lagi hingga ada 3 buah titik 2. Seperti ini. Sekarang kita akan membuat titik 3. Pertama, buat magic ring terlebih dahulu. Lalu buat 6 SC. Ini pembuatannya seperti awal pembuatan di titik 2. Setelah membuat 6 SC dalam satu lubang seperti ini, lalu slip stitch. Selanjutnya, buat 3 rantai. Lalu, di rantai yang kedua di bagian punggungnya, isi dengan 4 SC dalam satu lubang di sisi yang sama. Lalu di sisi berikutnya, melompat satu rantai. Ini buat 2 SC dalam satu lubang. Lalu slip stitch ke SC yang awal. Seperti ini, seperti langkahnya di pembuatan titik 2. Selanjutnya, buat satu rantai untuk mengunci. Lalu lanjut buat 3 rantai. Lalu slip ke bagian titik yang awal kita buat. Di bagian ini bagian sambungan, lalu di SC yang kedua. Ini sambungan 1 2. Di sini kita slip. Selanjutnya, kita buat satu slip di rantai yang awal. Ini buat satu slip. Lalu, di rantai berikutnya, di bagian punggungnya, buat 4 SC di sisi yang sama. Lalu di bagian ini tetap di lubang yang sama buat 2 SC lagi, jadi total 6 SC seperti yang lainnya. Slip stitch, lalu putus benang dan rapikan. Sudah jadi. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Selamat mencoba. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini agar lebih berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.